Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek.